kita isi 20 aja teman-teman. Turis. Oh, ini bisa semuanya. Nah, oke, kita scan beraplikasi. Oke, oh, belum login ya. Halo Kak, kamu bisa membeli kartu vending machine ini dengan harga Rp40.000. Oke, saya sudah login. Baru tekan turis di aplikasi. Oke, ini masih mesin ya. Oke, kita oke. Oke, masukin PIN. Oke, jos dimasukin semuanya. Oke, nanti lihat. Oke. Jadi berhasil kita print. Jangan lupa ambil kartu lagi ya. Nanti kalau ketinggalan ya kalian kehilangan lah ya. Jadi itulah kenakannya menggunakan vending machine ini. Kita bisa pakai uang cash maupun uang pakai QRIS ya. Oke, saya masukkan dulu untuk HP saya. Ini jam 18 atau jam 6.18.